Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ariati, hari ini hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024, jam 11. Di sini saya akan mengklarifikasi tentang video yang saya bikin bersama Bapak Bahtiar. Saya membuat video dengan Bapak Bahtiar adalah dalam keadaan yang tidak stabil atau sedang tertekan karena kekalahan saya di Pileg 2024. Video saya tujukan kepada Bapak Sugeng Suparwoto karena beliau adalah seorang tokoh Partai Nasdem di Kabupaten Cilacap, supaya saya mendapatkan atensi atau perhatian dari beliau. Video tentang perselingkuhan dengan beliau adalah tidak benar adanya. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Bapak Sugeng Suparwoto beserta teman-teman yang sudah merepotkan dengan adanya video tersebut. Dan sekali lagi video tersebut sudah saya cabut. Seandainya masih beredar video tersebut atau ada yang mengunggah video tersebut di luar tanggung jawab saya atau di luar ranah saya, karena saya sudah mencabutnya. Dan di sini saya perjelas lagi tentang isu perselingkuhan saya dengan beliau Bapak Sugeng Suparwoto adalah tidak benar adanya. Sekali lagi, tidak ada perselingkuhan dengan Bapak Sugeng Suparwoto. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sugeng Suparwoto beserta teman-teman yang sudah saya repotkan semua. Wabil Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.